Demi konten di media sosial, Verrel Bramastra tega membohongi ibunya sendiri, Vena Melinda. Verrel Bramastra mengaku diminta Boy William membuat konten prank dengan berbohong telah menghamili anak orang. Pada tayangan video tersebut, Verrel Bramastra mengaku telah menghamili wanita yang merupakan kenalannya. Verrel Bramastra melalui sambungan telepon menyebut wanita yang dimaksud adalah anak dari sahabat sang ibunda. Wanita tersebut mengaku hamil setelah minum-minum bersamanya sekitar 2 minggu lalu. Verrel Bramastra pada ibunya menceritakan kronologi kejadian hingga wanita tersebut mengaku hamil. Mendengar anaknya mengaku telah menghamili anak orang, Vena Melinda tampak tenang. Dia mendengarkan semua cerita anaknya itu hingga tuntas. Setelah itu, artis senior ini memberikan beberapa pertanyaan pada Verrel. Setelah mendapat sejumlah pertanyaan, Verrel langsung mengakui jika ceritanya berbohong. Saat itu dia mengaku sedang membuat konten prank bersama Boy William. Boy William, kata Verrel, meminta dirinya menelpon sang ibu dan mengaku telah menghamili seorang wanita. Namun pengakuan Verrel justru dihadapi Vena dengan tenang. Menghadapi reaksi tenang sang ibunda, Verrel justru tak kuasa lagi berbohong.